kanser dan yang lagi satu lagi paling tinggi masalah mental. Ramai orang tak tahu masalah mental berkaitan dengan pemakanan. Bila banyak makan proses, mental pun kacau. Kan? Tapi disebabkan dia orang dah miskin, dia juga makan makanan proses. Sebab pulau dia dah rosak. Sebab pelombongan tu merosakkan tanah dia sampai tak boleh nak tanam apa-apa dan melimpah pergi ke laut dia. So terumbu karang keliling pulau dia semua rosak, ikan tak ada. So perikanan pun tak ada, pertanian pun tak ada, apa pun tak ada. So orang pun minta sedekah, tolong, tolong kami. So siapa yang paling tolong dia? Di Australia tolong dia. Australia akan bagi tahu berapa bilion setahun untuk tolong Nauru. Syarat dia apa? Kalau ada pelarian Australia datang, kita hantar ke Nauru. Dia macam Pulau Bidong lah. Hantar orang sana. Ha, dia mesti jual lah nama tu. Kan? So sekarang Nauru dah jadi tempat pelarian yang lagi yang kena tangkap Australia di atas tu. Tapi dia dah ramai-ramai nak lagi makan. Hantar Australia mengimport lagi makanan proses. Dia boleh tengok video ni dekat YouTube. Kisah negara Nauru. Macam mana rosak negara dia bila dia ubah kaya pemakanan dia daripada makan makanan asli yang merupakan kelapa, makanan laut, makan sukun tadi kepada makanan proses. Dan benda tu boleh jadi kat Malaysia dan tak jadi pun. Dah jadi kat Malaysia sebab kita banyak makan proses. Dah dengar ke hang tua makan pizza? Makan burger? Tadi kan? Bila kita ubah makanan kita, sebab tu kita dapat apa? Penyakit. Ini bukti menunjukkan sebenarnya. Sampai Nauru ni sampai jahanam dan negara dia. Kan? Sekarang pun saya nak tengok dia orang baru keluarkan polisi pemakanan baru, suruh makan sayur lah. Baru nak cerita sekarang. Kita jangan jadi macam ni lah. Ambil pengajaran.